Kenapa motornya, Bang? Enggak tahu, tiba-tiba mogok. Sebentar ya, aku lagi nanggung nih. Assalamualaikum, Umi. Iya, Abi mogok. Ini udah di bengkel. Udah dianterin kok. Fadil dianterin sama Pur tadi. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Masih lama, Bang? Sebentar lagi lah. Siapa? Punten, maafnya. Ini teh rumahnya Bang Udin. Iya, saya nyanyi Bang Udin. Ada apa? Bang Udinnya ada, Bu. Biasanya orang manggil saya Nyak, bukannya Ibu. Oh iya tuh, Bang Udinnya ada, Nyak? Ada, tapi lu siapa? Gua baru lihat. Joni. Oh, Joni. Dari mana? Saya teh kontrak di kontrakannya Bebe Naim. Saya asalnya dari Bandung. Saya security di Mall Rembulan. Oh, gitu. Lu mau nawarin si Udin kerjaan jadi security di Mall Rembulan? Oh, bukan. Saya mau ngasih tahu ke Bang Udin kalau ada yang mau lihat kos-kosan. Oh, bentar ya. Gua panggilin dulu. Lu duduk aja dah. Ya, punten. Din, udah siang, bangun loh. Iyanya, ada apaan? Tuh, ada yang nyariin lu di luar. Siapanya? Si Joni. Katanya ada yang mau lihat kos-kosan. Iya, Nyak. Udin cuci muka dulu. Hah? Cuci muka lo bilang? Langsung mandi. Iya, Nyak. Ini sih lu, Pur. Pinggirin dah. Ngalingin jalan gua aja. Bang Udin. Lu, John. Iya, Bang Udin. Duduk, John. Ya, Bang Udin, bentar. Katanya ada yang mau lihat kos-kosan encing gua. Iya, Bang, teman saya yang kemarin teh. Oh, ya udah. Masih kosong kan, Bang? Masih kosong. Kan belum ada yang ngisi sama sekali. Oh, ya udah atuh, Bang. Tapi teman saya teh nggak tahu mau datang jam berapa. Kagak apa-apa. Entar lo telepon gua aja kalau teman lo udah datang. Ya tuh, Bang. Makasih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Hati-hati kesandung. Udah kesandung, Bang Udin, ah. Punten. Udah beres nih, Bang. Berapa, Bang? Murah lah, cuma 30.000. 30.000? Iya, emangnya kena apa? Enggak apa-apa.
Belum juga narik. Udah jajan 30 ribu motornya. Jangan ngeluh lah, gak baik kata tulang aku juga. Iya bang,